raya. Yeay. Golden Traveling. Mantap. Kira-kira ikan apa nih, Om? Biasanya kue panjul sih, Om. Kue apa? Kue panjul tuh. Iya. Iya. Tadi ya, tadi tuh ada dimakan pari mungkin ya, setengah jam lebih ngapain airnya terpaksa airnya putus pakai handline. Handline Om kan? Bukan. Pertama saya. Capek gantian, sampai 4 orang gantian parinya tuh. Luar biasa. Biasanya kalau tarikannya kayak gini, kalau nggak gitu kue panjul yang besar. Ini bang kerapu nih ya? Ya. Kalau kerapu biasanya teng, dia lari ke jauh, terus tiba-tiba dia tambah. Kental kan enak ini nih ya, deko ya. Iya. Ini paket, kalau nggak GT. Iya. Ikan udah mulai lemes deh, Om. Nah? Ikannya udah mulai lemes deh. Ikannya apa orangnya? Tahu, itu dua-duanya kali, Om. Ikannya kayaknya masih kuat, orang ini. Kan Om udah senior nih, mancing nih. Tapi saya ada ke dokter, man. Dokter bilang, saya masih suka mancing. Gak boleh, Pak, mancing. Cuman jangan ikan besar, Pak, ikannya kecil-kecil aja. Gitu, ini masalahnya. Ini dikasih ikan besar, gimana? Ini rezekinya nih, Om, naik kapal lebih, tarik ikan besar. Oke, kayak melubi ikannya, mantap-mantap lah ya. Iyalah. Pokoknya tamu yang naik kain lupi lah, insya Allah lah. Iya lah. Pokoknya pos punya lah ya. Tinggal lah. Insya Allah ya. Iya. Spot banyak dari ujung Pulau Deli sampai ujung Menawo, ada spot semua. Dapat hasilnya Pak, banyak. Nanti di pal ke depan box udah penuh ya? Udah penuh, box dua tuh udah penuh kok. Kita rencana 3 hari. Iya. 3 hari 2 malam. Iya. Ini baru 1 hari 1 malam. Box sudah penuh. Aduh, coba aja. Ini sempat berapa, Bos? Oh, aduh. Brau. Karang Tengah. Karang Tengah. Iya. Mantap ikan karang. Masuk, Karang masuk. Tengah. Bersama KM siapa, Bos? Lupi. Lupi. Yeay, mantap. Depan kita ada apa, geng? Iya. Uri, ya. Kenapa kira-kira, Om? Kue lapis. Kue lapis, kue lapis. Lapis ya? Gara-gara aku bawa kue lapis ya, Om. Kasaran. Kasaran. Kalau kita dong. Oh, kuning ya. Panjul lagi. Ayo, Prof. Anjir kita berapa? Oh, halo. Mantap kau. Pinggang bapak. Apa ini? Ada wawancara, wawancara. Angkat dulu sini ikannya. Angkat dulu ikannya mau. Nih. Nih, pegang dulu. KM Luffy. Mantap. Mantap. Bikin panik depan ya, dan dikiranya stres semua ya. Ini kalau dulu jauh kayak pecah. Naik dulu aja, naik dulu. Naik lagi. Mantap, dari mantap. Wih, mulai narik. Pengcam ya? Pengcam. Ya udah, angkat ini, Mas. Kan gua tadi tuh. Pas dari gua. Anak, jadi. Ya.
Mantap guys. Ini strike yang ke sekian kalinya. Pinggang udah mulai encok. Ini soalnya pakai itu kayak ban gua. Terus. Mantap. Lady Angler ini kuat tuh. Arek kan treble ini. Rambe. Mantap. Kuatnya tinggi banget. Yang penting gaya dulu dah. Gaya yang action belakangan. Belakangan dah. Gaya yang penting gaya. Hasil belakangan. Hasil belakangan. Bu. Action. Endam kiri apa kanan? Sejak tengah. Ayo. Oh, kue tuh. Oh. Blue pin. Mantap. Oke, Jo. Ah. Aduh, pas. Pas. Apa itu? Gaya, apa ini sih? Mantap. Kapal Luffy mancing di Binuangan. Baru pertama kali saya ikut dan sangat mengesankan. Ikan-ikannya mantap. Iyalah. Where? Luffy. Luffy Trevally. Apa tuh? Apa tuh? Luffy Trevally. Om Wei. Ya. Kita kan sekarang ada di KN Luffy nih, yeah. Kapal baru. Kurang lebih kapal ini kan katanya terbesar. Sementara ini terbesar di Binuangan. Iya. Ya. Kalau masalah terbesar, ya. Iya. Kapal ini juga grass loh, dibangun dari nol katanya. Ini sementara kan katanya. Tapi kan hari ini kita coba benar-benar nih. Iya, betul. Kita ini kan teman-teman juga pengen tahu nih. Apa sih maksudnya pendapatnya kalau dari Om sisi pemancing? Ya kalau dari ini besar, buat mancing enak. Enak. Ya. Bisa muter gitu. Bisa muter dia tempatnya landai. Muter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ikan lari kemana kita masih bisa. Bisa jalan. Dikejar terus. Ya, iya. Kejar. Kedua ya luas lah, jadi untuk fight juga lebih mudah, lebih enak ya, orang banyak juga lebih enak ya, banyak mungkin ya sekitar 10-15 orang lah masih oke ya, ya sangat nyaman. Nyaman, kita ngalamin ombak samping tuh kan ya. Ombak samping itu kan ketahuan tuh kapal tuh oleng apa enggak gitu, tapi bantingan itu masih bagus. Enak ya. Masih bagus itu ya. Sih yang utama buat saya. Iya betul, kalau saya perhatiin stabil lah. Stabil, terus kapal memang baru. Kenyamanan udah pasti lah, ruang tidurnya segala macam wow sih. Tapi sebenarnya di luar itu sebenarnya yang saya paling perhatiin di kapal ini, Om. Ya, semua faktor penting ya. Kenyamanan, dapurnya enak, segala macam ABK-nya juga mantep lah. Semuanya kaptennya juga mantep. Tapi ada satu, Om, yang mungkin orang lain nggak ada. Di depan saya lihat ada live crab.
Oh, lockdown. Ah, itu yang kadang-kadang hal yang penting banget. Iya, kalau terjadi apa? Iya, penting banget, tapi kebanyakan, mohon maaf. Iya, betul. Jarang. Ya, kita nggak bilang gini, jarang lah. Iya. Kapal yang mau spare ke situ. Betul. Jadi tadi begitu saya lihat di depan, wah. Mungkin cuma kapal ini kali ya? Iya, mungkin saat ini sini kapal ini yang ada. Ini aja ada. Ya? Yang palkanya yang luar biasa. Palkanya juga gila. Kan? Biasanya kan palka kan di bawah, ribet. Iya. Itu palkanya. Luar biasa. Jadi kalau palkanya penuh, dua palka. Kalau pemancing 15 orang, itu mesti sewa mobil lagi kayaknya. Buat agak, saya lihat cukup okenya ya. Kebanyakan kan ABK gantian, sip-sipan, tidur, sebagian ya. Tapi semua sih, kalau ngomong semua di Binu rata-rata oke. Yeah. Rata-rata baik. Tapi di sini, saya lihat ABK-nya standby-nya terus-terusan juga loh. Kayak ini ya, satpam ya? Iya. 24 jam. Jadi ABK-nya sih. Ya, memang standarnya Binu bagus. Iya, oh. Betul. Tapi ini kayaknya lebih bagus lagi. Ya, okay. Terus yang membuat kapal ini luar biasa lagi adalah engine-nya. Mesinnya apa? Oh, udah lihat. Engine-nya ini marine. Engine-nya marine, yeah. Bukan pakai mesin mobil dimasukin. Ya, beda. Memang mesin marine. Marine. Oh iya, larinya kenceng, Om. Iya, betul. Rata-rata kapal mungkin larinya 5 knot, 6 knot. Toilet pun udah merit. Merit type ya, dia yang plus langsung. Kapal ini larinya di atas 12 knot. 12 knot. Ceng. Jadi kita ke spot yang kemarin saya pikir tidur, ah, ya. 6 jam nih. Rupanya 3 jam setengah udah nyampe. Jadi kapal ini bisa mengganggu jam tidur kita. Karena ke spot harusnya 6 jam. Ternyata kapal ini 3,5 jam udah nyampe, itu lebih cepat ya? Jadi kalau naik KM Luffy ya jam tidurnya agak terganggu karena belum apa-apa udah nyampe spot mesti mancing ya. Om, ada masukan nggak? Ya paling-paling ya ruang tamu atau ruang keluarga itu sangat besar, karena okay, ya. Pemancing juga karena tempat tidur juga di situ ya. Ya, terus juga kamar ada berapa trap ya, mungkin sekitar 5, 8 kapal, di bawah 9 sama ruang utama 10 sama ruang utama. Oh, 10 ruang utama. Jadi mungkin ya kalau 18-20 orang ya, masuk ya. Sementara ini sih kalau dari saya sih gak ada komplain, bukan karena apa sih. Ya memang ini kayaknya didesain sama pemancing. Jadi memang pemiliknya pemancing. Pemiliknya pemancing, terus ini kapal dibangun dari nol. Betul. Dibangun dari, beda loh Om. Orang beli kapal bekas, bekas kapal angkut barang, ya. Bikin kapal mancing. Betul. Sama bangun dari nol, memang udah dipikirin mungkin. Ya betul. Ya secara ini ya luar biasa lah untuk di daerah Banten ini mungkin termewah. Saat ini termewah, ya kita nggak tahu besok lusa, ada tapi lagi untuk saat ini, ya. Saat ini untuk pemancing ya. Cukup wow ya. Iya. Ya, ya bukan wow lagi, wow. 30 meter kali 7 loh. Iya, betul. Safe, mantap. Sudah kena terusnya kayaknya. Oh, kenceng. Atau selintang ya. Jat, udah leda, jat. Oh, kue. Wow. Lepas terus. Belum ya? Belum. Di dalam. Baru dulu. Wih. Koper udah lagi. Oh, wih, ekor kuning, wih, mantap. Lihat tuh. Dia Golden Traveling. Si Golden Traveling ini nih, tapi inget termasuk enak ya. Golden Traveling, mantap. Naik di kapal ini berapa kali?
Untuk kapal ini baru satu kali. Baru pertama kali ini? Pertama naik Luffy baru pertama kali? Ya. Oh. Tapi luar biasa om. Ini wak. Iya. Strike terus. Tapi menurut Nia ini kapalnya gimana? Nyaman gak? Nyaman. Nyaman ya? Sangat. Untuk mancing, iya. Mancing banyak orang nyaman ya? Nyaman. Kepala nyaman ya? Apalagi oke. Okay. Weh. Mantap. Mantap. Tuh. Jadi ya. Ini Nia ini baru pertama kali juga naik di kapal kayak Luffy ini. Jadi tadi ada beberapa orang yang kita tanya semuanya nyaman. Jadi emang kapal ini nih emang layak dicoba. Ini kapal baru, ruangan dan ABK-nya juga oke semua, terampil kita dibantu. ABK-nya keren ya. Siap-siap. Kata itu ABK-nya siap-siap gak ganti umpan. Oh, ada yang kusut semuanya. ABK-nya oke okay, ya? Oke. Okay. Masakannya juga oke okay, kokinya. Oh, masakannya apalagi. Oh, itu. Masakan kokinya juga oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Jangan lupa mancing. Salam strike. Salam strike selalu.